Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Pradita Sadar Maulana. Bener kan? Iya bener ya. Aku ini juga bener kita. Apakah di sini ada Sensei Nopi? Mungkin kalau ada Sensei Nopi, saya mohon perhatiannya karena saya di sini tuh maju dengan nilai keberanian dan rela berkorban harga diri saya ditertawakan oleh banyak semua orang. Sebelumnya, selamat hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober yang kemarin diadakan upacara bendera di halaman sekolah. Mungkin apa para pemuda-pemudi ini pasti jiwa-jiwa nasionalisnya masih ada, mungkin kecuali yang bolos upacara. Sudah lama sekali Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Semua itu bertujuan agar para pemuda-pemudi bisa berkarya untuk membangun Indonesia tercinta. Lalu, apakah perjuangan ini masih ada di era digital? Ya, masih ada mungkin. Karena orang-orang dewasa sama bapak ibu guru itu belum mengetahui bagaimana cara kita itu berjuang. Mungkin salah satunya ini ada pun perjuangan para pemuda kayak misalnya kelasnya yang beda agama, husbunya yang tak ujung nyata, bahkan ada husbu yang di Matra menjadi kota. Iku sama sih dengan ibu-ibu. Tukang kan maju, kok nangis. Ini ada yang lebih terasa perjuangan beratnya. Kayak ada tugas kerja kelompok yang terdiri dari 6 orang. Yang pasti salah satunya ada satu yang AFK, mungkin salah limanya itu juga AFK. Ya nggak tahu mana itu contohnya. Lah itu seperti contoh saya, teman saya tuh yang foto-foto sering nggak ikut tugas kelompok itu. Tapi benar, cara perjuangan kita itu menyesuaikan dengan perkembangan era sekarang. Berkarya dengan media yang lebih luas, lebih kreatif, dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia ke kancah internasional. Stres sedikit nggak apa-apa, demi bangsa tercinta kita. Sekian dari saya, Ezra Berita, Ezra Maulana. Balik.